Halo guys, saya akan bahas sedikit tentang penetas telur burung, khususnya telur burung murai batu. Ini sudah lumayan canggih teknologinya, sistem digital, tingkat keberhasilannya lumayan tinggi, di atas 95%. Apabila kualitas telurnya sangat baik, kemungkinan besar sekali menetas. Oke, kita akan lihat fungsinya masing-masing. Di sini ada jam, menit, serta detik. Ada penunjuk hari, ada penunjuk suhunya dan tingkat kelembabannya. Ini penting sekali karena itu adalah syarat untuk bisa menetaskan telur. Oke, kita akan lihat di dalamnya guys. Kita buka ya. Nah, di sini saya meletakkan telur burung murai batu. Ada 4 biji, 4 telur. Ini yang sudah saya pisahkan sendiri ini. Ini kemungkinan besar menetas dalam 1 hari, sehingga sudah saya pisahkan. Dia sudah tidak di tempat rolling yang berputarnya. Sudah harus stabil karena akan menetas. Mudah-mudahan sesuai prediksi dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, telur ini bisa menetas, guys. Ya, kita tunggu untuk penetasannya, kemungkinan besok. Oke, guys, besok kita update lagi. Demikian penjelasan sedikit mengenai mesin penetas yang saya gunakan. Nah, ini saya tidak mempromosikan mereknya karena tidak ada apapun, utamanya iklan. Ini hanya bahasan mengenai teknologi menggunakan mesin penetas telur, khususnya telur burung murai batu. Oke guys, terima kasih. Kita update setelah ada perkembangan besok. Okay.